Melaka negeri penuh budaya, khazanah bangsa tidak terkira. Sejarah Melaka kebanggaan negara, warisan dunia sama dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaka diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada 7 Julai 2008. Melaka juga merupakan salah satu destinasi pilihan pelancongan utama di Malaysia. Pada hari ini saya akan membawa anda ke beberapa lokasi yang mempunyai pengaruh cerita terhadap seni bina di Melaka. Jadi teruskan bersama saya Syahina Sanusi untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Seni bina adalah suatu hasil bina yang dicorakkan oleh seseorang yang mahir dalam selok-belok pembinaan dan pertukangan atau lebih dikenali sebagai arkitek. Kedatangan bangsa Cina ke tanah Melayu telah memberi kesan kepada struktur seni bina pada bangunan di Melaka. Mereka telah menerapkan identiti mereka pada seni bina bangunan supaya mereka mudah dikenali oleh masyarakat. Bangunan-bangunan bersejarah yang masih kekal ini bukan sahaja untuk manfaat generasi kini, malahan akan menjadi rujukan penting untuk generasi akan datang. Unsur haiwan seperti harimau, naga dan singa cukup sinonim dengan masyarakat Cina. Ia dianggap sebagai penjaga keselamatan dan pembawa nasib baik. Tidak dilupakan juga unsur tumbuhan dan geometri yang turut memainkan peranan penting dalam mengekalkan identiti mereka. Antara ragam hias yang dimaksudkan ialah simbol keseimbangan yin dan yang. Kedua-dua elemen ini mewakili unsur positif dan negatif. Ciri-ciri ini dapat dilihat pada bangunan yang terdapat di sekitar Bandar Hilir Melaka. Mari kita menemu ramah seorang pegawai Persi yang mempunyai pengetahuan tentang pengaruh Cina terhadap seni bina di Melaka. Dia semua ni dia ada seni bina ciri-ciri Cina. Asalnya semuanya Belanda. Sebab zaman Belanda, Belanda orang kata apa, cara mereka tu kalau nak bina rumah, mesti kena ikut seni bina mereka. Mesti ikut follow up Belanda punya design, ikut reka bentuk Belanda. Tapi orang-orang ni yang duduk Melaka ni mengikut syarat orang Belanda. Tapi selepas merdeka, mereka telah bawa pengaruh mereka, mereka ubahkan. Ubahkan dengan seni bina, dengan bentuk hadapan, dengan bentuk Cina yang design. Jadi dia sudah jadi pengaruh Cina kat Melaka. Sebab zaman tu, banyak orang Cina yang duduk kat Jonggol Street, orang Babah Nyonya orang Cina. Dia datang ke situ dulu. Sekian sahaja perkongsian dari saya Syahina Sanusi di negeri bersejarah ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan kesedaran tentang keunikan seni bina di Malaysia. Sebagai generasi Y, adakah kita ingin melihat warisan seni bina ini terus berlaku di telan zaman? Hanya kita yang akan menentukan sama ada warisan ini terus kekal di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.